Untuk anniversary yang kedua, komunitas Home Decor Lover Family Setapal Kuda rayakan dengan adakan pertemuan dengan para member dengan tujuan untuk menjaga silaturahmi. Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga ada sesi Do It Yourself atau DIY untuk mengasah kreativitas para member. Dalam rangka anniversary yang kedua di salah satu hotel di Jember, komunitas Home Decor Lovers Family Tapal Kuda adakan acara pertemuan dengan para member dari beberapa daerah seperti Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, dan Probolinggo. Home Decor Lovers Family merupakan komunitas pecinta dekorasi rumah di mana sebagian besar anggotanya adalah ibu-ibu muda yang berasal dari berbagai daerah dan komunitas ini dipusatkan di Jakarta. Pertemuan dengan para member HDL ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi antar member. Dan tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut juga ada sesi Do It Yourself atau DIY dengan tema membuat makrame. Menurut Ana selaku ketua HDL Tapal Kuda, untuk menjadi anggota HDL, para anggota harus memiliki media sosial dan sudah dikonfirmasi oleh HDL Pusat di Jakarta. Dan tidak hanya itu, para anggota harus aktif posting dekorasi rumah masing-masing. Hari ini kita sedang merayakan ulang tahun Home Decor Lovers Family Jember, Probolinggo, Bondowoso, Lumajang, dan Banyuwangi. Hari ini kebetulan ulang tahun kami yang kedua. Kami merayakan dengan berkumpul atau meet up dengan member-member teman-teman dari berbagai daerah. Mungkin itu. Nanti juga ada sesi DIY atau Do It Yourself. Hari ini temanya adalah bikin makrame. Sistem acara ini sih sebenarnya free ya, bebas aja, karena memang intinya adalah ramah tamah. Kita banyak yang ketemu ya cuman beberapa bulan sekali, jadi memang ini free aja gitu acaranya, tidak ada konsep yang terlalu formal gitu. Memang intinya adalah ramah tamah, tapi juga diselingi dengan bikin-bikinan. Mereka itu kan pusatnya ada di Jakarta dan tersebar ke seluruh Indonesia, 33 wilayah. Jadi per wilayah itu ketuanya biasanya disebut inces gitu. Untuk menjadi anggota, selain sudah dikonfirm Instagramnya sama Home Decor Lover Pusat, posting harus posting rumah, dekorasi tetap rumah dan ikutan challenge setiap minggu Home Decor Lover ngadain challenge. Dengan diadakannya pertemuan secara rutin seperti ini diharapkan agar para member komunitas Home Decor Lovers Family Tapal Kuda semakin kompak. Dari Jember, Liatri Desi mengabarkan untuk KJTV.